Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk menampakkan otot-otot mereka ketika tawaf di Mekah, di Ka'bah. Sehingga tertolak dan terbantah prasangka mereka bahwasanya kaum muslimin semakin lemah. Sehingga orang-orang yang melihatnya, yang kalian bilang tidak benar, mereka masih kuat-kuat menampakkan kuat kepada musuh-musuh Allah. Ini termasuk di perkara yang disyariatkan. Jangan tampakkan sekali-kali kelemahan di hadapan mereka. Anjing menggonggong, ambilkan batu, lari dia. Unta, kalau kamu lemah lembut sama unta, dia tidak akan goyang. Tapi coba keras, dia akan turut. Sebagian orang ada yang mesti diperlakukan demikian. Tidak cocok dilembuti. Dia sedikit butuh dikasih keras, baru dia bisa tunduk dan goyang. Dan mengikuti apa yang sebaiknya untuk dirinya. Dia sedikit menggeretak, kamu yaitu down, dan seperti takut, maka dia akan memakanmu. Tapi kalau kamu tidak menampakkan kamu gentar dan bahkan semakin maju, maka dia yang takut, dia yang mundur, dan dia yang kalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan milik Allah, kemuliaan di sisi Allah, dan pertolongan dari sisi Allah. Sedangkan seorang muslim ketika dia kuat keimanannya, akan semakin kuat mental dan fisik, serta bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan menyertainya.